Dan kita lihat Bapak Wasit Sigit sudah memanggil dua kesebelasan untuk kembali melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Bojan Pamungkas yang mendapatkan umpan semur daging. Bojan Pamungkas. Pada senar ini lembaran kertas berwarna biru kita hitung punya tabura. Ya, satu biru, dua biru, anjay. Tiga biru, empat biru, ya. Lima biru, enam biru, tujuh biru, delapan biru, sembilan biru, sepuluh biru. Total berapa Bojan Pamungkas? Setengah juta, anjay. Salam dari Binjai. Luar biasa. Terima kasih Bojan Pamungkas. Umpan semur daging dari dua putra partai jauh dalam pertandingan sore hari ini. Sangat luar biasa Bojan Pamungkas. Realitas beliau Bojan Pamungkas di pentas sepak bola tangkap yang juga memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi Bojan Pamungkas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih tentunya kiriman Rp500.000 dari Bapak Haji Indra dari dua putra partai jauh dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Tak kalah menarik Bojan Pamungkas, terjadi pergantian pertahanan memasuki babak yang kedua. Bisa saja dengan merotasi pemain tentunya menurunkan amunisi baru di babak yang kedua dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Apabila mereka tidak ingin kembali kecolongan dan tentunya mereka harus berupaya paling tidak untuk mampu memperkecil ketertinggalan dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Bagaimana tentunya Bojan Tambunan, Bos Yadin Botak sudah betul tentunya pada kesempatan. Tahu betul beliau bahwa memang materi para pemain yang dimiliki pasukan Perseris kalah level dengan pasukan tim kubu kesebelasan Mabel. Dan tentunya ini tidak menjadikan sebuah masalah. Semangat juang terus ditunjukkan dan kembali pada sore hari ini. Kita berikan sebuah apresiasi dan kita lihat para pemain kesebelasan dari Namli Isi mereka berada di samping kiri patung kehormatan sementara tungku kesebelasan Perseris mereka berada di samping kanan depan tungku kehormatan dalam pertandingan sore hari ini. Tikung babak kedua baru saja berlangsung sebuah sentuhan awal mencoba dilakukan lewat pemain yang baru masuk Fahmi Nurholis. Arahkan dia bola setiap pemain baik kanan dari timku kesebelasan dari Nabil Irsi. Membuka ruang tentunya setara umpan rakan dia bola. Sebuah umpan trackball yang dilakukan pemain. Ujung tombak dari timku kesebelasan Nabil Irsi. Hentikan arah bola pemain Adi. Nomor 8 dari timku kesebelasan Perseris. Lepakkan tendangan angkat umpan melambung. Arahkan dia bola setiap pemain yang baru masuk dari timku kesebelasan. Nabil Irsi tentunya setara di mana ketantikan sudah menonton. Nampaknya bola tendangan ke dalam saja terjadi untuk tungku kesebelasan perserang besutan sang manajer Mesyarin Wotak dalam pertandingan sore hari di sundulan kepala sudah dilakukan rekan dia bola pemain Degal nama punggung 9 umpan melebar mantakan lebar lapangan membangun serangan para pemain pasukan orang tungku kesebelasan Perseris FC satu umpan terobosan tadi lakukan takaran umpan trik ke belakang membentuk Hari Hobrian bola keluar meninggalkan arena pertandingan mengasihkan lemparan ke dalam saja untuk tungku kesebelasan Perseris FC angkat dia bola setiap pemain tungku kesebelasan Perseris yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam ketantikan setara sudah dilakukan umpan rakan dia bola pemain belakang Firly kapten kesebelasan tungku kesebelasan Nabil Irsi play on bukan sebab pelanggaran angkat umpan melabuh sundulan kepala dilakukan gelandang dari tungku kesebelasan Perseris Irsi melebar dia bola nomor punggung 8 dari Suwandi umpan rakan dia bola Randy Siregar satu umpan terobosan tadi Randy juga merupakan pemain yang pernah perkuat tim Persepam Madura tentunya setara lepaskan tendangan hentikan bola mata rantai pertahanan di tungku kesebelasan Perseris FC di pertandingan sore hari ini sebuah serangan berbahaya tendangan keras dilakukan pemain nomor punggung 45 tadi Farwa yang tak berkalah dalam pertandingan sore hari ini Randy Siregar angkat umpan jauh bola keluar di jam yang sama, di gelombang yang sama di hari Minggu, di hari libur nasional di hari ke-11 tentunya putaran pertama babak penyisian kesebelasan dari Ciper EC Besutam Sang Manajer Bos MR yang akan menghadapi timku kesebelasan Pamili Sepen EC besok sore di hari yang Minggu tentunya di hari libur nasional yang datang dari Ciponde tentunya setara sebuah tendangan berbahaya luar bola meninggalkan repertan tendangan ke dalam saja bagi timku kesebelasan Perseris FC di babak kedua dalam pertandingan sore hari masih cukup tenang menyaksikan pertandingan Bos Ade Abel dalam pertandingan sore hari ini petinggi-petinggi di timku kesebelasan Putra Raja Wali baik Bang Diri Sepul dan juga Bang Arte Locot bahkan Bapak Arya Haji Pasir tentunya pemilik saham terbesar mereka klik sudah mencari celah beberapa para pemain bakal hidup dari timku kesebelasan Nabil FC sedang datang dari Pondok Cengko Desa Lekong Kulon Kecamatan Pegedangan lepas ke
tangan ketiga lewat sundulan kepala LKP Tano Kapten ke 11 Firly Ari Hablil lepaskan bola tepat dalam tangkapan penjaga gawang Imam goalkeeper Retumku ke 11 Nabil Hussein. Terima kasih umpan melambung berikutnya Budi umpan bukas 150.000 rupiah umpan melambung dari Bos Adi Abel tentunya setara manajemen Retumku ke 11 untuk pertama di babak kedua untuk Retumku ke 11 Nabil Hussein. Astur Ripas sudah kapal bertahan. Saudara penonton dan saudara pendengar, cukup dingin sebuah sundulan kepala dilakukan lewat pemain Satria. Pemain yang dimasukkan di babak kedua oleh timku ke 11 NWC. Sundulan mematikan dilakukan, bola masuk ke pojok kanan penjaga gawang. Mampu melakukan perubahan kembali yang terlihat nampaknya mampu mencetak bahkan Satria Wardana mencetak gol dan pertandingan selesai melalui sebuah sundulan umpan silang yang diberikan lewat seorang pemain Astur Ripan dalam pertandingan selesai melalui Bukit Rambang. Terima kasih Bidung Pambuka, cukup menarik, cukup entertainment kembali berada 7-0. Kita lihat apakah ini akan menjadikan mudah bagi timku ke 11 Nabil Izzi di langkah-langkah berikutnya apabila mereka lolos dalam pertandingan selesai ini. Kita tiga saudara penonton dan saudara pendengar, di mana kita lihat kali ini arahkan dia bola Pame Nurholis nomor punggung 14 mantan pemain terserang Banten juga malah memperkuat tim Persikota Tangerang merupakan pemain pentolan dari KSM Vandongan tentunya setara pemain yang mengawali karir bersama tim kuning Kecamatan Vandongan di kompetisi Piala Bupati Tangerang tentunya setara umpan pendek rakan dia bola pemain dari timku kesebasan dari Nabil Eze lakukan pergerakan tadi umpan rakan dia bola pemain ketantikan setara rakan mencoba Hari Hamrian berebutan bola terjadi ketantikan setara melakukan umpan trek ke belakang rekan dia bola pemain Hasur Rifan lepas sentuhan dilakukan datang Reni Siregar masih Reni Siregar mantan pemain Madura United tentunya setara dan juga pernah memperkuat tim Sriwijaya FC kembali ke tantikan setara berebutan bola terjadi umpan rekan dia bola Reni Siregar rekan dia bola pemain bertimku kesempatan dari Nabil FC salah umpan dari Hari Havrian lepas ke tendangan gagalkan dia bola pemain Suwara Nasura berbahaya sebuah serangan dilakukan timku kesempatan dari Perseru CC Ipong bola keluar menikah ke arah keluar El Capitano kapten kesebelasan Firly nomor punggung 7 plus out masuk pemain Angga dengan nomor punggung 30. Terima kasih. Ketentikan saudara penonton dan saudara pendengar sudah cukup waktu untuk penjaga gawang Imam yang tampil gemilang tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Ketika saudara penonton dan saudara pendengar, cukup tenang tentunya raut wajah bendahara Menteri Keuangan Kompetisi Bapak Jarwusi Darussalam tentunya dalam pertandingan sore hari ini. Ketika saudara penonton, tendangan sepak pojok ketentikan hari ini. Tendangan sepak pojok hadapi dia bola lepas ke tendangan angkat umpan melambung sundulan kapal berbahaya lari dari sebuah kelematan Rena mantan kapten dari Bonek FC ketua Astar Lego ketua pelaksana kompetisi Bung Sada Sijaya mengamati penampilan dua timku kesebelasan dalam pertandingan sore hari ini bola keluar meninggalkan arena pertandingan tendangan ke dalam saja tentunya setara Ramadan Saputra tim pro dari Ayam Sakit tentunya setara perkumpulan para pemain-pemain Liga Indonesia yang hanya menjadi penonton setia dalam pertandingan sore hari ini ketika seluruh penonton umpan rakan dia bola satu pemain ditunggu kesebelasan dari Nabil Eze angkat umpan melambung bola keluar meninggalkan arena pertandingan. Kita harapkan dengan kedatangan para pemain-pemain Liga Indonesia bisa menjadikan panutan, bisa memberikan contoh sepak bola terbaik dan disiplin tentu di lapangan sepak bola Bonek Arena tentunya setara. Bulan lalu kita kedatangan deretan para pemain-pemain Liga Indonesia seperti Asri Akbar, Eldoko Gonzalez dan juga kedatangan Titus Bonek dan sore hari ini kita kedatangan Rizadi Fauzi dan kawan-kawan yang memperkuat timku kesebelasan Nabil Eze yang datang dari Pondok Cengkol Desa Lekong Kulon Kecamatan Tegedangan dalam pertandingan sore hari ini berbutan belakang dari training topic setelah mereka unggul 7-0 dalam pertandingan sore hari ini. Beberapa hari ke depan saya rasa para pengamat akan membicarakan perjalanan timku kesebelasan Nabil FC tentunya setara yang mulai menjadi sorotan publik tentu dalam pertandingan sore hari ini dengan pergerakan ngebor yang dilakukan lewat Famel Lohalis Rizari Fauzi nama punggung 5 pemborong gol dalam pertandingan sore hari ini. Cukup baik pergerakan Rizari Fauzi nama punggung 5 mantan rekan bermain dengan Christian Carrasco bersama tim Persita musim lalu tentunya setara bola keluar meninggalkan arena pertandingan mengasihkan tendangan ke dalam saja untuk timku kesebelasan Perseru CC besutan sang manajer Bos Jadin Botak tentunya adalah pertandingan sore hari ini. Ya bunyi pamungkas kita amati belum
mampu berbuat banyak para pemain dari tim ku ke 11 Avengers. Mereka belum berani keluar dengan sebab takaran pertandingan sore hari ini punya pembukaan. Ya, cukup kesulitan Mubikara Tamboran memasuki babak yang kedua setelah melakukan sebuah rotasi pergantian. Namun belum ada perubahan gaya permainan yang cukup signifikan dalam pertandingan sore takaran. Mereka cenderung tertekan di Mubikara Tamboran. Ya, karena hal yang sama juga dilakukan rotasi pergantian dan dilakukan pasukan Mabel memiliki para pemain yang memiliki kualitas yang sama dan pertandingan sudah terlihat mereka kembali mampu mencetak gol di babak yang kedua Mubikara Tamboran. Terima kasih banyak Pak Buka, cukup mandiri, cukup entertainment Komander Rada, masih bersama keluarga besar, rumah makan sudah hadir, Haji Zalal Zalil prasmanan makan sepuasa dan juga rumah makan Wong Kudus yang berada di jalan Rel Legok depan rumah sakit Mantai dan juga keluarga besar, minuman dingin Icitan tentunya setara, laku sponsor utama di turnamen kompetisi KOKKB yang keempat di musim tahun 2023 yang berlangsung di lapangan. Terlihat kembali sebuah run bulat dilakukan pemain Nur Alis. Berikan Hasnur Rifan kali ini. Masih Hasnur Rifan mencoba lakukan penetrasi Hasnur. Lepaskan sebuah tendangan Hasnur Rifan. Sebentar masih melambung di atas Mr. Kawang Perseri saja masihkan tendangan ke dalam tentunya dalam perbandingan di kesempatan sore ini. Kita nantikan saudara Bitora ya. Hadapi kembali mencoba pasukan tim kubu Perseri setelah pertandingan sore ini. Sebentar terlihat mencoba hadapi dia pula lakukan sebuah tekanan. Membuka ruang lewat sisi Syafkaran mencoba pulang. Atau mencoba kembali pulang kali ini pasal saudara. Kita nantikan sebentar hilang sentuhan. Hadapi kembali lepaskan sebuah tendangan Randy Siregar. Sebentar melempar liar ke dalam pertandingan. Randy Siregar mantan pegawai Sriwijaya. Pemainnya sempatnya juga membela Madura United tepat tapi teragak pada kesempatan senar ini. Randy Siregar, kita nantikan masih Randy Siregar. Hadapi kembali mencoba angkat melebat perusuk kiri. Kuasaan bola terus dilakukan arahkan lewat serang pemain Ari Aprian. Melebar ke sayap kiri Ari mencoba lepaskan sebuah tendangan. Namun mencoba Babi Lipsi dalam pertandingan di kesempatan senar ini. Hadapi dia pula lepaskan angkat jauh ke dalam pertahanan. Rekan kembali Asnur Rifan. Lepas tendangan Rezani Puji. Arahkan kembali jebret membantur pertahanan Rambo Rizaldi Pauci lagi-lagi mampu diintersep penjaga gawang Anton nampak tapi tenaga pertandingan stabil ada video bola akan lakukan sebuah tendangan angkat kebut gawang Rizaldi Pauci sebuah tekanan Rizaldi Pauci pelanggaran terlebih dulu terjadi terus disaksikan tentunya kembali Bang Taufik Hidayat nampak tapi tenaga tua karang taruna dari Cijantra yang juga akan menggelar kompetisi Kades Cup Desa Cijantra tepat pada tanggal 6 Juli 2023 lepas tapi teraga di lapangan Ciputra Cijantra tentunya pada tanggal 6 Juli 2023 yang kembali akan bergulir kompetisi Kades Cup Desa Cijantra dan tentunya bagi Anda pemilik tim-tim besar yang akan mengikuti turnamen kompetisi di Stadion Cijantra di kompetisi Kades Cup silakan Anda menghubungi Bung Rojak Nikola Saputra selaku badan Liga Parkam Indonesia lepas tak saudara kembali ke lapangan kali ini kita nantikan saudara-saudara mencoba ada api kembali para penggawa tim kubu kesebelasan dari Nabil FC arahkan kembali mencoba kita nantikan Nabil Ronis rekan kembali Arthur Rifan wow sebuah tendangan Arthur Rifan sementara kembali dalam pertandingan di kesempatan serari lepas tapi teraga cukup luar biasa Sri Kandi Seragian di panitia sedang makan sore nampas tapi teraga dalam pertandingan serari ini. Apapun rokoknya, apapun minumannya, yang jelas makanannya di warung Ibu Jaro nampak saudara dalam pertandingan saya dengan rasa gurih-gurih nyoy kembali ke lapangan. Kita nantikan saudara-saudara. Arahan bulat coba dilakukan lewat Sumarna kali ini. Arahkan dari Suwandi berikan kembali kali ini. Kita nantikan saudara. Mencoba Suwandi Nasuha lewat Hari Habrian. Tarik ke belakang. Penguasaan bulat terus dilakukan lewat Fatria Wardana. Lebar Rizadi Pauji, masih Rizadi Pauji, lepas sebuah tendangan Rizadi Pauji. Sempat terjadi berribu nafas tapi teraga tapi penjaga lang Anton Kaliri. Kita nantikan saudara-saudara, sebentar terlihat kembali dalam pertandingan di kesempatan selari ini. Cukup semeriga Raul Belajar Bapak Arwah Haji Basit nafas tapi teraga. Presiden Direktur dari tim Nabil MC dalam pertandingan di kesempatan selari ini. Jadi nantikan. Yang akan dilumpuhkan dalam pertandingan senari di Adi KR. Ya, terlihat terbas tapi teraga mulai dipersiapkan dari tim kubu kesebelasan dari Perseri sekali ini. Kita lihat masukan dari tim kubu Nabil. Penguasaan bola terus dilakukan. Arahkan kembali mencoba. Satria Wardana berikan ke sektor sayap kiri. Sebentar terlihat nampak saudara Bidraga, saudara penonton. Ada api kembali melepas tendangan.
Ambil peserta muda. Ya, betul sekali Boja Pamboka Sarasa dengan masuknya ADGR tidak akan terlalu banyak perubahan tempo permainan dalam pertandingan di kesempatan sore. Mungkin akan lebih banyak menekan di pertandingan di kesempatan sore. Dan apakah kita lihat para pemain Nabil Lampu mereka sudah unggul 7-0, mereka tetap terus bermain profesional untuk mengakhiri pertandingan dengan baik dalam pertandingan sore hari di Boja Pamboka. Luar biasa pengamatan oleh Boja Pamboka dan kita nantikan personil sekali ini. Terus menekan pemain bolong. Arahkan kembali bolang kali ini, mentakan GR sentuhan awal bagara Pamilor Alis, ajak lari Pamilor Alis, kita nantikan Pamilor Alis mencoba sebuah sentuhan Pamilor Alis, tindakan pengabaran dilakukan mata rantai pertahanan tim Kuba Versari sekali ini, kita nantikan saudara pendengar, saudara penonton para pelapa dia. Adavi kembali mencoba lepaskan sebuah sentuhan pasukan tim kubu kesebelasan Persaris. Mulai menekan sektor sebaran. Babilor Alis lepaskan sebuah tendangan. Risadi Fauji. Sebuah sundulan Risadi Fauji. Terlihat pada kesempatan Frena Postabi Teraga. Terlihat kembali Kratibun sudah unggul 7-0 para penggawa tim kubu kesebelasan Nabil terus berupaya kembali untuk mampu mencetak gol dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Cukup luar biasa penjara tampilan, terlihat para penonton tidak beranjak dari tempat duduknya, para penonton bahasa ingin menyaksikan langsung hingga akhir pertandingan para selari penjara tampilan. Betul sekali Bonyo Pamboka, sangat luar biasa, kita patut berikan apresiasi kepada seluruh penonton yang datang dari beberapa daerah yang masih setia menyaksikan tampilan. Kembali tentunya pada kesempatan selari ini. Sementara terlihat lepas tapi teraga tendangan sudut lakukan Pamilor Alis, lepaskan tendangan Risadi Fauji. Sebuah sundulan dilakukan Risadi. Sementara kembali lepas tapi teraga mampu intercept penjaga kawang tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Sementara tentunya kami ucapkan terima kasih atas sebuah loyalitas yang telah diberikan Bapak Haji Endo tentunya pada kesempatan Republik Dua Putra Banten Jaya tentunya pada sore hari ini. Dan juga terima kasih atas kiriman Bos Ade Abel dari TMC Musik. Ya tentunya pada kesempatan sore hari ini tentunya. Ya sementara dan juga terima kasih kiriman dua jersey dari Bapak Haji Basit tentunya pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih atas sebuah loyalitas yang telah diberikan terhadap para reporter tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore hari ini. Kita nantikan saudara-saudara. Sementara terlihat Arandola terus lakukan perseris. Berikan mentahkan lewat mata rantai pertahanan tentunya. Gagalkan sementara lewat lini pertahanan pasukan tim Kubu. Nabil berbahaya. Wow! Wow, kali ini terlihat pembicara tampilan semangat juang terus menunjukkan perseris mampu mencetak gol balasan pembicara tampilan. Ya, betul sekali Bojo Pamboka, sedikit terlena pertahanan betulku kesebelasan Abel Ilsi. Kembali saudara pendengar, saudara penonton para pelapa dia kedudukan berubah 7-1. Sementara masih memimpin pasukan tim kubu kesebelasan Nabil dalam pertandingan sore ini. Sementara Pamilor Alis mencoba Pawi. Menekan kembali Pamilor Alis tempat terputera kelewati satu pemain Pamilor Alis. Lewati dua pemain tentunya. Sementara gagalkan kuasai kembali DGR. Berikan GR. Lepaskan ke sudut kiri pekara Ari Abrian. Lompat deras liar melebar keluar ke dalam, berikan ke sektor sayap kiri membuka ruang. Johnny Kariri, Adavi kembali masih Johnny lepas tapi teraga lepaskan sebuah tembakan. Angkat lepasin mentakan tim kubu Nabil. Arahkan tadi sebentar Suwandi, melebar ke rusuk kiri. Hari Habrian Acil, masih Acil kita nantikan. Lepas bom pentarik, namun sempat mampu digagalkan Rizhari Fauji. Masih Rizhari Fauji lepasnya saudara. Sementara mampu dimentakkan mata rantai pertahanan. Angkat pengpasing jauh ke depan tadi masuknya. Sementara mampu dikuasai kembali para penggawa tim kubu kesebelasan Nabil. Arahkan kembali Randy Siregar tadi. Mencoba Pamilor Alis. Arahkan ke tengah ADGR. Masih ADGR. Mencoba masih GR. Lepas tadi teraga kita nantikan ADGR. Terlalu lama ADGR. Sementara kembali mencoba penguasa buat dilakukan. Pasukan mencoba gagalkan pemain Farwa. Racing ketat, masih Farwa. Tindakan pengamanan melebar keluar. Ayudan Dula coba diarahkan kembali pasukan tim kubu Perseris. Tembakan. Sementara kembali Fahmi. Arahkan ke diri tengah nafas tapi teraga mencoba. Kita nantikan Satria Wardana. Kolaborasi dengan Rizhari Fauji. Sementara liar melebar keluar mempertahankan ruang. Hari Habrian. Sementara masih Hari Habrian nafasnya saudara. Acil Kaliri. Kita nantikan sementara masih Hari Habrian. ADGR membuka ruang.
Kita nantikan kembali tentunya dalam pertandingan sore ini. Arahkan tadi mencoba Rizani Fauji. Sementara mampu dikuasai penjaga gawang Anton tentunya dalam pertandingan di kesempatan sore ini. Sekilas simpul tentunya bagi Anda yang merasa kehilangan kunci kontak kendaraan. Ya tentunya pada kesempatan sore ini Anda bisa ambil di jajaran panitia. Ya kunci kontak kendaraan motor. Bagi Anda yang merasa kehilangan kunci kontak, silakan Anda berhubungi panitia. Kembali ke lapangan Pasar Saudara. Kita nantikan kembali tentunya di kesempatan sore ini. Penguasaan bola Anton kali ini, masih Anton. Kita nantikan kembali Anton Pasar Saudara. Penjaga gawang dari tim kubu Perseris. Kirimkan angkat tumpasin jauh ke depan tadi Basuja. Sementara kembali kita nantikan. Lagi-lagi mampu dihambat sementara gagalkan pemain Sumarna. Berikan kembali Sumarna. Arahkan Hari Habrian Acil. Kolaborasi ADKR. Kali ini tengah, kali ini pasta mitra Suwandi kali ini. Masih Suwandi Nasuha. Melebar kerusuk kanan. Terlampau beras liar. Melebar MC. Pada pertandingan besok sore. Besutan manajer tim BSMR. Yang berjumpa dengan tim Pamili Soban. Ya, kembali pada pertandingan besok sore. Lepas saudara. Kita nantikan kembali kali ini. Arahan bola cuma diarahkan ADKR. Berikan ke sayap kiri. Sementara mulai membangun sebuah serangan pasukan tim kubu Nabil. Arahkan jauh ke daerah pertahanan. Rizani berikan hajar. Hari Havriana Jel. Tendangan yang begitu keras. Kembali mampu diserangkan lepas tapi teraga. Terlihat mampu mencetak gol ke 8. Kembali berubah keadaan 8. Sementara kebucapkan terima kasih kepada Anda para penonton atas kehadiran di Stadion Boneka Arena tentunya pada kesempatan sore ini. Terima kasih tentunya kepada para bibos, para pengusaha, para manajer tim yang sama-sama menyaksikan Kau Kakap yang keempat tahun 2023 pada kesempatan kali ini. Terlihat tempat lebih teraga Rizani Fauji. Arahkan Pamino Halis. Rizani Fauji mencoba Rizani, Pamino Halis arahkan kembali mencoba Ari Abrian. Cukup baik Ari Abrian. Sementara kembali tempat lebih teraga, namun mampu dimarking kembali para penggawa tim Perseris. Langgaran terbentuk terjadi. Tendangan bebas kembali tentunya di kesempatan sore ini. Ya kembali bermasih bagi Anda yang merasa kehilangan kunci kontak kendaraan, Anda bisa hubungi panitia. Ya pada kesempatan sore ini kita nantikan saudara-saudara arahan bola. Berikan Pamino Halis. Melebar kali ini. Tendangan Pamino Halis down. Iya. Nampaknya bersama dengan itu pemimpin jalannya pertandingan mendeploy panjang pertandingan terakhir. Dengan skor akhir tentunya ya nampak tapi teraga 8-1 dalam pertandingan di kesempatan sore ini. Terima kasih dua tim yang sama-sama telah menjunjung seperti kita pertandingan. Terima kasih warga besar dari Perseris ya kembali yang datang dari kawasan Polres Gaga Baru Kota Tangerang.